Okay, guys, tetap di channel gue, Chris Dukita, channel GSL, guys. Ini lagi nih requestan paling banyak nih, guys. NCT U yang judulnya Birthday Party. Di sini tuh ada Johnny, Yuta, Jungwoo, Henry, Jaemin, Sotaro. Sotaro itu kalau nggak salah di Make-A-Wish ya, guys, yang jogetnya asik gitu loh. Okay, itu ada Chunlu sama Jisung lagi. Okay, guys, sebelum kita intro dulu, guys. Cepat. Oke, okay, guys, gue udah buka, guys, ya. Gue pakein color code gate biar nggak nyasar, guys, ya. Karena kalau misalkan yang gue pakai di channel resmi, kadang-kadang gue bingung nih siapa yang nyanyi. Karena ya gitulah, guys, ya. Oke, okay, guys, kita langsung lihat aja NCT U birthday party. Ploki-ploki. Oh, kayaknya okay, nice. Langsung. Hey. Johnny gokil. Rese, guys, ya. Gue nggak tahu nih suara anak kecil. Tapi anak kecil tuh bisa di pitch atas, guys, ya. 12 transpose, guys, ya. Semitones. Anjir gokil, keren. Bang, anjir ini zaman New Kids on the Block, guys, musiknya ada ting 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 ting. Percussionnya gokil. Oke, okay. Anjir ini Henry dari tadi, guys, gue bisa nge-rap yang sebelumnya, guys. Henry itu suaranya asik loh, guys, nge-rapnya, guys. Oh, nice. Dia punya color tersendiri, guys, di antara keramaian ini semua dari 23 member total, guys, ya. Dia ada punya ciri khas sendiri, guys, untuk nge-rapnya, guys. Oh my god. Gila, bias gua, guys. Keliatin nyanyinya, guys. Gokil gak sih Jisung, guys? Anjir, keren banget, tight gila. Hey. Ini biasanya di juga mixing ya, guys. Ini lebih ke teknis mixing. Biasanya itu vokal utama di mixing. Tapi kiri sama kanan tuh biasanya rada di low cut, guys, biar gak terlalu blend-nya lebih enak, guys. Kok ini benar-benar jadi bulat, jadi gendut suara Jisung di sini, guys. Oh, nice. Nice! Gokil. Johnny, gue suka banget spelling Inggrisnya, guys. Asli. Bela Swan kan? Hey. Yuta ya? Iya kan? Aksennya berasa, guys, ya? Chunlu. Anjrit! Buset! NCT, gue sampai sekarang bingung, guys. Ini benar-benar tuh musiknya tuh tight, guys. Gak dikasih jeda biasanya. Gue bicara yang lebih EDM, guys, ya. Lagu NCT kan banyak yang ada yang ballad, ada yang segala macam, guys. Tapi kalau untuk EDM itu benar-benar mereka bikin full di setiap partnya, guys. Itu yang gue suka, guys. Jadi kita sebagai pendengar tuh benar-benar dinikmatin banget, guys. Gokil sih. Oh, nice, pecahnya. Ah, shit, balance enak banget, guys. Transpose lagi. Rese Henry. Gila, gue mulai mengarah ke dia nih, guys. Henry nih, gue jarang-jarang soalnya nge-react yang ada Henry-nya, guys, ya, untuk NCT, guys. Jarang banget. Anjir, Jaemin keren. Wah, asik. Delay-nya, guys, nih. Dibuntutnya dong, diambil. Nih. Jadi dynamic secara frekuensi juga asik, guys. Jadi kita dikasih tuh yang 10.000 kata itu dapat banget. Gokil, guys. Itu anjir, Jaemin. Ada. Gokil. Anjir. Ya semua bentuk dari vokal mereka tuh jadi seni, guys, menurut gua, guys. Anjir, Sotaro juga seru, ya. Nah, ini lebih sopan kan, double stacking, doubling-nya itu lebih sopan, guys. Tadi itu lebih gendut gitu dibikin suaranya, guys, ya. Tapi sekarang si Parting Jisung tuh lebih ini dong. Oh, oke. Okay. Gila, kasih dobler di bawah di guys. Itu tuh mixing pentingnya seorang sound engineer juga, guys, ya. Maksudnya itu benar-benar mereka tahu di mana harus yang ditebelin apa, frekuensi apa yang kurang di part yang tertentu gitu. Gila sih. Hey. Oh, lebar banget. Gila. Partnya Yuta di sini, guys. Damn. Ini kelasnya udah beda sih, guys. Kelasnya, guys. Oh. Anjir, aransemen juga gila sih, guys. Anjir, rapi banget.
pecah sih guys ya, maksudnya mereka individual secara tim yang kayak NCT 127, NCT Dream, Wavy itu aja udah pecah guys. Ini digabung jadi satu lagi, jadi warna vokal tuh makin lebar lagi guys. Gokil. Square bass lagi. Tuh kan, Henry, serius dia guys, gak tau dia, Henry tuh asik banget. Anjir, gokil. Eh, anjir beda nuansa. Wah, gila NCT. Gila campur aduk banget guys. Ini campur aduk banget. Memang ini kupi kita dilatih untuk berubah-berubah aransemen, berubah-berubah tempo, berubah-berubah para vokalis dengan efek-efek yang mereka di stacking kayak begitu. Ini gila sih NCT tuh colorful banget sama rich banget sih guys. Gokil. Anjir dimasukin ke R&B style sini. Anjir cowok lo. Damn, semuanya asik. Semuanya asik guys. Berasa gak tuh modulasi disitu guys? Turun lagi nada ya guys. Wow. Dan kita nyaman dengarnya guys. Gila soundnya. Gila guys, beneran guys. Kalian harus ngebayangin tuh sound engineer guys. Gimana kita mempertahankan headroom guys. Yaitu banyak automation volume, banyak automation effect, banyak semuanya guys. Di sini tuh kalian bisa perhatiin di sini guys, kerja sound engineer banget bagus banget guys, kerja sama antara sound engineer, operator, vocal director, semua yang terlibat di sini guys. Ini gila sih. Salut banget gua, respect banget. Anjir, pecahan-pecahan itu loh guys. Wow. Hey. Woo. Woo. Anjir itu suara bocah diapain gue enggak tahu tekniknya guys itu. Tapi yang pasti plugin sih ada sih. Gila. What? Gila sih. Ini sound engineer gue gila sih guys. Di sini guys. Di situ gue ada suara si bocah itu guys yang bisa pakai plugin. Di situ ada vokal asli Jamin, tapi di bawah itu ada blend tipis tuh pakai dobler guys. Kalian gila sih. Ini serius, ini totally seni guys. Art banget guys. Keren. Asli. Seni banget. Build lagi percussion masuk yang ting 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 yang irama-irama 90s gitu guys. Gokil sih. Pecah sih. Pecah ini guys. Ini suaranya juga solid banget ya. Ah, habis. Wah, gokil guys. NCT lagi guys, kayak begini guys. Kita tuh nikmatin dari beberapa aspek tuh bisa dinikmatin di sini guys. Dari vokal, aransemen, komposisi. Apa, komposisi dari vokal juga guys. Gila sih, rich banget. Serius ini benar-benar kaya guys. Akan gizi dan vitamin guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, bye-bye.